Dia, kalau dia tak niat, dia tak bangun sahur sekalipun, dia tidak berhak untuk makan. Dia kena imsak, dia kena tahan juga diri dia sampai ke petang, dia kena qada pada hari lain. Dia tak ada, tak ada. Kau nak makan, tak sahur malam, tak ada. Tidak, tidak bersahur, tidak berniat, bukan sebab. Allah Ta'ala tak sebut lagi. Tuhan sebut dalam Qur'annya, mari sakit dengan musafir, boleh buka puasa. Dia tak kata orang tak sahur dengan tak niat. Lah. Siapa dia tak sahur tak niat, dia wajib kena imsak. Dia wajib kena tak makan juga sampai ke maghrib, dan dia kena qada hari lain sebab dia tak niat. Tapi alhamdulillah kita dah ajarkan niat baru ni. Tuan-tuan buat atau tidak? Niat mazhab Malik mengatakan boleh kita niat sebulan daripada awal puasa. Niat waktu lah. In case kalau berlaku waswah tengah puasa, aku niat ke dak malam. Niat dah di awal Ramadan dulu. Ustaz ajar dah boleh niat sebulan. Sesama masalah kita. Ni dak ni bila aku jadi Maliki? Kita jadi Syafi'i ni bila? Sedak tanya soalan dah. Ada orang mari nak pergi Mekah, dia mari tanya saya, ustaz saya nak pergi, nak tukar mazhab dah, pasal nak suruh tak patah ambil air semayal tepung orang perempuan. Kata awak mazhab apa? Dia kata mazhab Syafi'i. Hak naknya mazhab anak itu Hambali lah pula. Kata boleh nak tukar mazhab, saya boleh bantu, tapi awak mari nombor pendaftaran mazhab Syafi'i dulu. Dia kata tekanya, dia kata Syafi'i bagi kita tak daftar lah. Kita ikut apa yang ada dalam dalam kitab kita, dalam dalil kita wujud ni, itu yang jadi persoalan kepada kita. Wallahu a'lam.